Seekor kucing putih kecil yang berbadan kurus kering. Dia sedang mengais-ngais sisa-sisa makanan di tempat sampah dengan penuh kesedihan. Sementara kucing putih kecil itu sedang mencari makanan. Dia melihat sekelompok anak-anak yang sedang bermain di seberang jalan. Kucing putih kecil itu merasa semakin lelah dan lemah karena kekurangan makanan dan air. Akhirnya, kucing putih kecil itu menemukan tempat berlindung di bawah pohon yang rindang. Kisah kucing putih kecil ini menjadi salah satu cerita paling sedih yang pernah ada. Dia harus berjuang sendirian dalam mencari makanan dan tempat berlindung tanpa ada yang peduli padanya.